Seorang pria bernama Brian, 28 tahun ini, ditangkap kepolisian saat tidur di dalam kosnya di dekat Pantai Double Six, Bali. Brian merupakan pelaku pembunuhan seorang janda asal Bima bernama Astuti, 38 tahun. Kejadian tersebut berawal saat korban dan pelaku minum minuman keras di pinggir pantai. Sesaat kemudian korban diduga melontarkan perkataan yang menyinggung pelaku. Pelaku langsung menganiaya korban yang saat itu juga dalam kondisi mabuk hingga meninggal. Mengetahui korban sudah tidak sadarkan diri, pelaku kemudian mencoba mengobati korban dengan membersihkan luka dengan air laut. Sayangnya saat itu korban sudah meninggal dunia. Atas perbuatannya tersebut, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.